Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin. Ya, kita lanjut pembahasan kita. Ya, di T, press, press, press. Buka benernya. Yo, I'm
Yeah.
Dan ini telah dibangkit. Investor ini. Apa investor Anda? Hah? Ini ringkasan. Kamu pun tak tahu yang mana nanti. Investor ini. Enggak, lebih bagus sebagai bahasa Arab. Ya, jadi kan cuma satu ini aja kan belajar yang ada buku. Jangan buku, ada satu. Ya? Tiga. Apa aja? Berapa emangnya? Terus biar kita jelaskan. Habis, habis aja. Kau tahu, habis siapa yang nak?
Boleh tulis? Engkau dah? Beralih. Yang terakhir dulu sebelum selesai. Oh, tulis ulang anda. Sudah, saya jelasin aja bentar ya. Nanti kita tulis lagi dari mulai. Lihat di sini. Ya, di situ sabab mutasi ulfihi wal ahkam, sebab. Ya, Pak kemarin bagaimana sebab, kenapa sebab adanya pencariatan fikih, ya. Pencariatan fikih, ya. Ada hukum fikih, sebabnya itu keluar dari mana? Itu kita sebutkan di sini. Ya. Sebab, ya, apa saja sebab-sebab pencariatan fikih di zaman Nabi. Maka itu terbagi kepada tiga. Yang pertama ibtidaan, maksudnya tidak ada sebab. Ibtidaan ini tidak ada sebabnya. Tiba-tiba Rasulullah membacakan ayat firman Allah atau bersabda. Nah, ini dia. Tidak ada sebab, ya, latar belakangnya tidak ada. Yang kedua, mu'ajaratu li qadiyatin waqi'ah. Dengan sebab memberikan jalan keluar untuk permasalahan yang ada. Memberikan jalan keluar untuk permasalahan yang ada. Jadi ketika ada muskilah di zaman Nabi, nah, ketika ada persengketaan, baru Rasulullah bersabda. Nah, itu dia sebabnya. Tadi tidak ada sebab. Yang kedua, karena ada peristiwa, maka turunlah ayat atau Rasulullah bersabda, datangnya hadis atau turunnya ayat, maka karena permasalahan tersebut. Yang ketiga, ijabatul asilah matruha. Rasulullah menjawab kalau ada soal dari para sahabat. Rasulullah, misalkan para sahabat bertanya, Rasulullah menjawab baik dengan hadis ataupun dengan turunnya wahyu. Nah, kita jelaskan pertama-tama yang pertama itu ibtida'an, maksudnya apa? Itu tidak ada sebabnya.
Wahwal Ghalib, maksudnya apa di situ yang tanda gunung itu? Maksudnya itulah kebanyakan syariat Islam itu tanpa ada sebab. Lihat di sini kami sri tasyu sholat seperti apa? Pencariatan sholat, ya. Dan zakat-zakat itu kalinya panjang ya. Salah satu versinya. Berzakat, ya atau siam. Jadi pencariatan sholat itu gimana? Siapa yang tahu? Ketika disyariatkan sholat di waktu itu pas kapan? Nah, pasti Islamnya itu tidak ada sebab tiba-tiba Allah mencariatkan sholat, ya. Maka itu yang maksudnya ibtidaan, ya, tanpa sebab. Begitu juga zakat dan siam, karena itu adalah rukun. Rukun apa itu? Rukun Islam, ya. Nah, itu tanpa sebab. Yang kedua, mu'ajalatul liqadiyatil waqi'ah, memberikan jalan keluar ketika ada permasalahan, maka turunlah fikih di situ. Contohnya, ya, ketika ada permasalahan di zaman Nabi, contohnya mu'ajalatul muskilatul jihad di dalam kurung itu. Ya, muskilatul jihad itu apa? Ketika ada suami yang mengatakan kepada istrinya, kamu bagiku seperti ibuku, tidak bisa di, tidak boleh disetubuhi. Padahal dia bilang ke istrinya sendiri, gitu. Paham? Ya. Nah, saking dia marahnya ke istrinya gitu, paham? Itu lagi marah. Biasanya orang-orang kok marah kayak gitu. Ya, maka istrinya ini datang kepada Nabi mengadu. Ya, nah, istrinya yang dibilang itu ngadu ke Nabi. Bahwasanya suaminya menjihad dia. Maka turunlah ayat sudah lalu jadilah ayat 1. Qad sami Allahu qawlal latina. Itu jadi turunnya ayat itu sebabnya apa? Karena ada masalah jihad tersebut. Paham ya? Itu yang kedua. Yang ketiga, ijabatul asilah matuha. Nah, jawaban dari pertanyaan yang dilemparkan kepada Nabi. Dan para sahabat tidak bertanya Nabi kecuali cuma 13 ya. Salah satu cuma 13 pertanyaan saja. Jadi antaranya dua yang kita sebutkan itu apa? Wa yas'alunaka 'anil ahillah. Apa makna ahillah? Dan mereka bertanya tentang bulan. Ya, maksudnya bulan sabit. Maksudnya para sahabat bertanya kepada Nabi tentang bulan sabit. Maka katakanlah, jadi Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad, katakanlah kul hiya mawaqitu lin-nasi wal hajj. Katakanlah bahwasanya bulan itu adalah sebagai rambu untuk manusia dan haji. Jadi dia penetapan bulan, masuk bulan haji dan seterusnya. Wa yas'alunaka 'anil khamri wal maisir, ya. Dan para sahabat bertanya tentang hukum khamar dan maisir. Maisir bermakna maisir judi. Ya, judi. Maka katakanlah wahai Muhammad, di dalamnya ada apa? Ada dosa atau ada keburukan yang banyak. Dan ada juga manfaatnya. Manfaat khamar apa? Khamar. Nah. Ya, manfaat judi. Menghilangkan stres. Bikin cepat kaya. Para untung, ya makanya. Nah, makanya disebutkan lebih banyak apa? Lebih banyak keburukannya daripada kebaikannya. Maka di halam sahara. Yang halam banyaknya maka dikitnya halam. Udah? Ya udah, kita lanjutkan nanti ya. Jam terakhir. Tutup dengan doa fatimatis. Nanti cepat ya datangnya ya. Insyaallah. Jam terakhir. Jam terakhir. 5 menit. Kan cuma seminggu berapa kali? 10 orang saja. Seminggu berapa kali? Nanda, antum kok pakai baju sekolah? Hah? Udah cepat. Masih ada yang nggak tahu itu. Masih ada aja dia. Niat kan lo pakai sekolah? Tidak.